Manchester United hempaskan Southampton 0-1, Bruno Fernandes gemilang. Ditulis oleh redaksi RNTV yang dirangkum dari berbagai sumber. Bertandang ke kandang lawan pada pekan ke-4 Liga Inggris, Manchester United dijamu oleh Southampton. Bermain dengan formasi 4-3-3, Erik ten Hag menurunkan De Gea di tiang gawang, Dalot, Varane, Martinez dan Malasia di lini belakang, lini tengah diisi oleh Eriksen, Tominay dan Fernandes yang juga bertindak sebagai kapten, sedangkan lini depan ditempati oleh trio Elanga, Rashford dan Sancho. Ronaldo serta Casemiro sebagai rekrutan anyar dari Real Madrid duduk di bangku cadangan. Babak pertama berakhir tanpa gol yang tercipta, walaupun kedua tim memiliki peluang untuk menjebol gawang lawan. Di babak kedua, Manchester United langsung menekan lini pertahanan Southampton. Usaha untuk membuka keunggulan akhirnya membuahkan hasil di menit ke-55. Tendangan keras Bruno Fernandes usai memanfaatkan crossing Diogo Dalot hanya bisa membuat Gavin Bazunu terpaku dan memungut bola dari gawangnya. Skor menjadi 1-0 untuk MU. Pada babak kedua, sang pelatih memasukkan Ronaldo dan Casemiro, tetapi tidak memberikan kontribusi yang berarti, dan pertandingan berakhir dengan skor 0-1 untuk kemenangan MU. Hasil ini melesatkan ranking si Setan Merah ke urutan 7 klasemen sementara Liga Inggris. Pertandingan berikutnya, Manchester United masih akan melakukan laga tandang ke kandang Leicester City pada hari Minggu, 4 September 2022. Sekian dulu berita dari Republik Nusantara TV. Terima kasih sudah menonton. Salam Nusantara.